Dan pemirsa, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menanggapi soal Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indraswari Wisnuwardana yang ditangkap terkait suap izin ekspor minyak sawit atau CPO. Menak menyatakan mendukung proses hukum dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus ini. Menanggapi pernyataan Kejaksaan Agung terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng yang melibatkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, kami menyatakan dengan tegas Kementerian Perdagangan tetap dan terus mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat. Kami juga telah menginstruksikan jajaran Kemendag untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. Kami menghormati proses hukum ini dan berharap proses hukum dapat berjalan dengan baik.